Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita seringkali lalai memperhatikan jenis sajadah yang digunakan dalam sholat kita. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sajadah agar sesuai dengan ajaran Islam? Silakan simak video ini hingga selesai, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Sholat adalah salah satu ibadah terpenting umat Islam. Salah satu peralatan sholat adalah sajadah. Sajadah biasanya terbuat dari bahan yang lembut dan nyaman digunakan saat sholat agar sholat makin khusyuk. Namun, ternyata ada beberapa jenis sajadah yang tidak diperkenankan digunakan untuk sholat karena terdapat hal-hal yang kurang baik di dalamnya. Berikut ini ulasan mengenai 5 jenis sajadah yang dilarang untuk digunakan saat sholat. Yang pertama adalah sajadah yang mengandung gambar makhluk bernyawa. Bersujud di atas gambar makhluk bernyawa seperti manusia atau hewan dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala yang sangat dilarang. Prinsip tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar utama dalam ajaran Islam. Tauhid menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Melakukan sujud di atas gambar makhluk bernyawa bisa menimbulkan kesan seolah-olah kita memberikan penghormatan atau penyembahan kepada makhluk tersebut yang merupakan bentuk syirik, mempersekutukan Allah yang sangat dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa ibadah dan penghormatan sepenuhnya harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah sajadah yang mengandung tulisan atau simbol-simbol yang bukan dari agama Islam. Penggunaan sajadah yang mengandung tulisan ataupun simbol-simbol dari kepercayaan atau agama lain dapat menimbulkan kesan pengakuan atau penghormatan terhadap keyakinan tersebut yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Tauhid, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan inti dari ajaran Islam, sehingga menjaga kemurnian ibadah dari segala bentuk penyimpangan sangatlah penting. Simbol-simbol agama lain seperti salib atau bintang Daud dapat mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan dalam sholat dan mengalihkan pikiran dari fokus sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menekankan pentingnya menjaga kemurnian dan keikhlasan dalam ibadah dengan niat yang benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kesucian ibadah, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan sajadah yang bebas dari tulisan ataupun simbol-simbol agama lain. Desain sajadah yang sederhana tanpa elemen religius selain Islam lebih disukai, membantu mempertahankan kekhusyuan dalam sholat dan memastikan bahwa perhatian sepenuhnya terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah sajadah yang terbuat dari bahan haram yang dilarang Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjauhi bahan-bahan haram dalam segala hal, termasuk dalam pembuatan sajadah. Sajadah adalah alas sholat yang digunakan oleh umat muslim untuk melaksanakan ibadah, sehingga kesucian dan kehalalannya sangat penting untuk memastikan ibadah diterima dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sajadah yang terbuat dari bahan haram seperti kulit hewan yang diharamkan ataupun sutra tidak diperbolehkan dalam Islam,
karena dianggap najis dan tidak suci. Memilih sajadah yang terbuat dari bahan yang halal seperti katun, wol, atau bahan sintetis yang tidak berasal dari sumber haram adalah wujud ketaatan kepada ajaran Islam. Selain itu, penting juga untuk menjaga kebersihan sajadah secara rutin sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, umat muslim dapat memastikan bahwa alat-alat yang digunakan dalam ibadah tidak hanya halal, tetapi juga mendukung pelaksanaan ibadah yang sempurna dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah sajadah yang mengandung musik atau gambar tidak senonoh. Menggunakan sajadah yang mengandung musik ataupun gambar-gambar yang tidak senonoh adalah perilaku yang tidak pantas dalam Islam, karena dapat mengganggu konsentrasi dalam ibadah. Salat memerlukan ketenangan, kekhusyuan, dan fokus penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala bentuk gangguan, baik visual maupun audio, harus dihindari. Sajadah yang mengandung musik atau gambar tidak senonoh tidak hanya mengganggu kekhusyuan dalam salat, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam tentang kesucian dan adab. Islam menekankan pentingnya menjaga pandangan dan pendengaran dari hal-hal yang haram dan tidak pantas. Gambar-gambar tidak senonoh pada sajadah dapat mengalihkan pikiran dari ibadah yang seharusnya dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghormatan. Selain itu, penggunaan sajadah dengan konteks yang tidak pantas juga tidak mencerminkan rasa hormat terhadap tempat sholat yang seharusnya suci dan bersih dari segala bentuk kemaksiatan. Untuk menjaga kesucian dan kekhusyuan dalam sholat, umat muslim dianjurkan untuk memilih sajadah yang polos atau memiliki desain yang sederhana dan tidak mengandung unsur-unsur yang bisa mengganggu konsentrasi dalam ibadah sholat. Dengan demikian, suasana yang mendukung ibadah yang khusyuk dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terwujud. Kemudian yang kelima adalah sajadah yang mewah dan berhias. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam segala aspek kehidupan, termasuk beribadah. Sajadah atau alas sholat seharusnya mencerminkan prinsip ini. Penggunaan sajadah yang terlalu mewah dapat menunjukkan sikap riya atau kesombongan, bertentangan dengan prinsip keikhlasan dalam ibadah. Sajadah mewah bisa mengalihkan perhatian dari tujuan utama ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas. Memamerkan sajadah mewah juga tidak sejalan dengan ajaran Islam tentang persaudaraan dan kesederhanaan dalam bermasyarakat. Kesederhanaan dalam penggunaan sajadah tetap penting. Memilih yang sederhana dan fungsional, memastikan fokus pada ibadah tanpa sikap riya atau kesombongan sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengenal dan memahami 5 jenis sajadah yang tidak diperkenankan dalam Islam, kita dapat memperkuat praktek ibadah kita sesuai dengan ajaran agama yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita mengenai 5 jenis sajadah yang dilarang dalam Islam yang sebaiknya dihindari dalam sholat. Semoga kita bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita, dan semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu kita semua untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Dan saya berterima kasih sekali kepada sahabatku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga para sahabatku diberi kesehatan, keafiatan, diberi kelancaran rezeki yang barokah, dan diberi kemudahan dalam setiap urusannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.